rekan-rekan muda, kaum remaja dan anak, ibu bapa, saudara dan saudari terkasih. Bapak Uskup Monsinyur Fulton Jesin pernah mengungkapkan, ketika doa Rosario Misioner selesai, seseorang telah merangkul seluruh benua dan semua orang di dalam doa. Marilah berdoa Rosario Misioner dengan tekun dan melaksanakan mandat misioner Tuhan, tugas perutusan kita dengan gembira. Kita akan memulai rangkaian doa Rosario Misioner hari ke-28. Rangkaian doa Rosario ini akan diawali dengan doa pembuka, Rosario Misioner, renungan misi, doa penutup, dan diakhiri dengan berkat Bapak Uskup. Doa Rosario Misioner hari ini akan dipimpin oleh Monsinyur Petrus Bodengtiman, Bapak Uskup Keuskupan Banjarmasin. Marilah kita siapkan hati dan diri untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah kita berdoa. Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Engkau mengutus gereja untuk menghadirkan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini dengan warta sukacita Injil dan perjuangan untuk kesejahteraan segala makhluk. Bersama dengan Santa Perawan Maria, Bunda Putramu Yesus Kristus, kami berdoa, kobarkanlah semangat misioner umat beriman, kuatkanlah dan bantulah kami supaya terus bergiat, saling bekerja sama dan kreatif mewartakan kabar sukacitamu di tengah masyarakat, khususnya pada masa pandemi COVID-19 ini. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putramu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putramu yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit di antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang menghadiri orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Bunda Allah Putra, salam Maria, senang anak Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria, benar anak Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Bapa Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Amin. Peristiwa mulia yang pertama, Yesus bangkit dari antara orang mati. Malaikat itu berkata, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Kita berdoa untuk benua Asia. Ya Bapa, bersama Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami berdoa bagi diri kami sendiri dan bagi semua orang di benua Asia ini. Dalam situasi hidup saat ini, sebagai akibat adanya pandemi yang mengguncang kehidupan kami, terkadang kami juga gentar menjalani perubahan karena hilangnya pekerjaan, kesempatan, dan harapan. Kami mohon, jauhkanlah hati kami dari akar kepahitan, dan ajari kami untuk tetap peka dan mau berbela rasa dengan orang-orang di sekitar kami yang membutuhkannya. Semoga Engkau membangkitkan iman dan kehidupan kami, serta menerangi seluruh benua Asia ini dengan terang pengharapan dan keselamatan. Dan semoga pada akhirnya kami juga Engkau izinkan untuk memperoleh kemuliaan dalam nama-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Ya Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami anak-anak-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu.
terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Bapa Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami dari api neraka. Angkatlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Amin. Peristiwa mulia yang kedua, Yesus naik ke surga. Sesudah ia mengatakan demikian, ia diangkat ke surga, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Doa untuk benua Oseania dan Australia. Ya Bapa, bersama Maria, Bunda evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami semua mengarahkan tatapan kami saat ini hanya kepadamu. Kami khusus mendoakan benua Australia dan Oseania. Semoga engkau menyelamatkan umat dan gerejamu di daerah itu dari kemerosotan moral, skandal, serta ketidakadilan. Lindungilah mereka yang kecil, lemah, dan paling rentan. Tegakkanlah iman yang goyah. Sembuhkanlah kembali jiwa-jiwa yang kecewa dan terluka akibat perbuatan oknum-oknum yang telah mengkhianati ajaran firman-Mu. Ampunilah dan pertobatkanlah semua orang yang telah jatuh ke dalam dosa. Tebarkanlah kembali benih iman di seluruh benua itu, dan muliakanlah kembali gereja-Mu di tempat itu dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.
Ya Maria, Bunda evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami anak-anak-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Bapa Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang ketiga, doa untuk Eropa. Roh Kudus turun atas para rasul. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu mereka semua dipenuhi Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa lain seperti yang diberitakan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk dikatakan. Ya Bapa, bersama Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami mohon kehadiran Roh Kudus-Mu di benua Eropa. Situasi dunia saat ini jatuh ke dalam godaan ateisme dan agnostisisme yang mengingkari keberadaan-Mu sebagai satu-satunya Allah pencipta langit dan bumi serta seluruh isinya.
kami berharap penuh pada Roh Kudus, penolong kami untuk menuntun dan mengembalikan iman kepercayaan setiap orang di benua Eropa. Semoga Roh kebenaran mencelikkan setiap mata dan hati, Roh pengetahuan mengarahkan setiap pikiran untuk kembali menjadikanmu sebagai pusat kehidupan. Semoga darah para martir yang dahulu kala tertumpah di benua Eropa tidaklah menjadi sia-sia. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Ya Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakan dan lindungilah kami, anak-anak-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Bapa Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Jiwaku ku yang takut.
Peristiwa mulia yang keempat, doa untuk benua Amerika. Maria diangkat ke surga. Jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita juga percaya bahwa dengan perantaraan Yesus, Allah akan mengumpulkan bersama dengan Dia mereka yang telah meninggal. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya Bapa, bersama Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami persembahkan benua Amerika ke dalam tangan-Mu. Bersama Bunda yang diangkat ke surga, angkatlah juga setiap hati manusia yang diam di benua Amerika itu, sehingga mereka menyatu dalam persekutuan yang utuh dengan Engkau. Tuntun dan gerakkanlah hati para pemimpin yang memiliki pengaruh dengan belas kasih-Mu, agar mereka selalu mau mengesampingkan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok dan mengutamakan kepentingan bersama untuk dunia yang lebih baik dan damai. Anugerahkanlah kerendahan hati dan jauhkanlah mereka dari penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan masyarakat kecil dan lemah. Semoga melalui sikap dan perbuatan para pemimpin, semua mulut dapat memuliakan nama-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Ya Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakan dan lindungilah kami, anak-anak-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau dari antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Bapa Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami dari api neraka. Dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga. Terutama mereka yang sedang membutuhkan kerahimanmu. Amin. Peristiwa mulia yang kelima, doa untuk benua Afrika. Maria dimahkotai di surga. Tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ya Bapa, bersama Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami datang memohon dengan kerendahan hati, sudilah engkau memuliakan benua Afrika di mata dunia. Begitu banyak konflik, pertumpahan darah, kemiskinan, penyakit dan penderitaan berat yang melanda saudara-saudari kami di benua itu. Gerakkanlah rasa solidaritas bangsa-bangsa sedunia untuk mau peduli dan mengulurkan tangan agar pintu kesempatan, kemerdekaan dan masa depan yang lebih baik terbuka bagi benua Afrika. Kami berharap mahkota kemuliaan engkau anugerahkan di atas setiap hati yang menjerit dan menangis di benua itu. Semoga mereka mendapatkan kembali harkat dan martabat mereka sebagai manusia yang engkau kasihi dan ciptakan setara dengan saudara-saudari yang lainnya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Ya Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami anak-anakmu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, ya Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Bapa Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Amin. Misi mengembangkan relasi dengan Tuhan dalam doa.
Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Lukas 6 ayat 12. Pada audiensi di Vatikan tanggal 27 Mei 2020, Bapak Paus Fransiskus mengatakan bahwa ketika sebuah doa otentik, asli, doa itu membebaskan diri dari naluri menuju kekerasan. Doa yang otentik adalah tatapan yang diarahkan kepada Allah, sehingga ia dapat kembali merawat hati manusia. Doa menanam hamparan bunga kelahiran baru di berbagai tempat, di mana kebencian manusia hanya mampu menabur padang kekeringan. Bukan hanya kita, bahkan Yesus pun berdoa. Setelah pengajarannya atau pelayanannya, Yesus selalu menyingkir, mencari tempat yang sunyi, dan berdoa kepada Bapa-Nya. Doa adalah sumber kekuatan Yesus, momen di mana ia berhenti dari segala kegiatannya untuk berjumpa secara khusus dan intim, berrelasi dengan Allah Bapa. Kita pun sama. Kita hendaknya pun tahu untuk berhenti sejenak, menyediakan waktu khusus bersama Bapa kita, dan bukan hanya memberikan waktu sisa. Doa mengheningkan hati. Dan seperti yang dikatakan Bapak Suci, doa juga membebaskan diri kita dari naluri kekerasan. Saat kita datang kepada Tuhan untuk berdoa, kita membuka dan mempersembahkan diri, memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk masuk merawat hati kita. Ia akan membalut hati yang terluka, menyiram hati yang telah beranggas, membebaskan hati yang terpenjara dosa, melembutkan hati yang memeras karena ditumbuhi akan kepahitan, bahkan menghidupkan kembali hati yang telah mati. Tuhan akan merawat hati kita. Seperti halnya Yesus, kita hendaknya menyingkir setelah melakukan aktivitas duniawi kita dan mencari Bapa. Itu bisa kita lakukan di dalam kamar, sendirian, atau juga bersama keluarga dalam doa dan ibadat harian. Namun, baiklah kita sadari bahwa doa bukan melulu berisi kata-kata, permintaan atau lafalan verbal. Terkadang kita cukup duduk diam tanpa suara, dengan menatap, dengan mata tertutup, namun hati terbuka lebar, hanya terfokus padanya. Biarkan Allah yang berbicara. Biarkan ia menjamah hati kita. Dan seperti Maria, saudari Marta, yang duduk di kaki Tuhan, kita pun mengambil sikap batin yang sama. Memilih bagian yang terbaik, mendengarkannya. Ada saat untuk berdoa pribadi. Ada saat untuk berdoa bersama-sama
kita adalah bagian dari umat Allah. Gereja merupakan kumpulan umat Allah. Tanpa umat Allah, gereja hanya bangunan kosong. Itu kita juga harus selalu ingat untuk berkumpul bersama dan berdoa bersama di gereja. Relasi kepada Tuhan juga kita bangun dalam relasi kita dengan sesama. Dalam ibadah bersama, kita saling menguatkan iman, persaudaraan, dan persatuan. Kita memerlukan gereja, seperti halnya saudara muslim kita memerlukan masjid. Rumah-rumah ibadat harus dipandang sebagai tempat-tempat suci. Nah, disanalah tempat perjumpaan antara umat Allah dan Allah Sang Pencipta. Dalam dokumen persaudaraan manusia tertulis dengan jelas pentingnya untuk menjaga keberadaan rumah-rumah ibadat. Perlindungan tempat-tempat ibadah, sinagoga, gereja, dan masjid adalah kewajiban yang dijamin oleh agama, nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan perjanjian internasional. Misi kita hari ini memperbaiki relasi dengan Tuhan dengan meluangkan waktu untuk tekun berdoa setiap hari. Marilah kita berdoa. Allah, Bapa, sumber cinta kasih, kami bersyukur atas doa Rosario Misioner ini. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu, kami semakin berani mewartakan sukacita Injil dan mewujudkan kebaikan bersama dalam hidup sehari-hari. Kobarkanlah api cinta kasih kepada sesama, sampai kami Engkau persatukan dalam kehidupan abadi. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.